السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر. Itulah buah sungguh tuan tuan-tuan, kamu ini dapat bersama tuan-tuan boleh baca kitab Zadul Ma'ad dan ingat kepada kemana-mana pun sebab jadi yang membagi sini, sebab dululah pagi untuk mengajar sini, dan alhamdulillah dengan membaca ni yang berkuasa orang putih kata improvement banyak kau meningkat punya terbebel lewas keluasan yang ada dalam tuan kitab ni Zadul Ma'ad yang bagi kita nampak banyak bincangan. Walaupun tuan kita ni masalahnya hambali ada segi benda yang melibatkan fikri anggur cemak kena refer rujuk balik fakta syafi'i supaya kita tidak kejauh kita syafi'i bukan dipandangkan syafi'i dan dalam bahawa luas keluasan sunnah Nabi SAW insyaAllah kita nampak berkabaran dan masa tuan-tuan pun rasa begitu juga dan bagi anak seorang yang rasa istimewa membaca buku ni berkuasa boleh ke mana insyaAllah lagi telah dan apa sekali kita dah paham kita tahu ni kita dah paham pada dulu setakat ni tahu kita tambah lagi dah paham dan dah paham kami dan kita buat yang terbaik kita nak ikut dan bisa buat manusia baik kita sambung kita bincang dulu lepas fi hadithi sallallahu alaihi wasallam fi fitrati wa tawabi'iha fasal membicarakan petunjuk Nabi dalam bab fitrah wa tawabi' dan apa yang berkaitan dengan fitrah. Aku sebut dah bab fitrah dan menyimpah kita bicara hadat ini inilah itu sunat atau tidak berkhatat berkhitan masalah kita tukar sama sebut sunat memang lain sebut ada sebut sunat jawi sunat ataupun jawi arah sebutnya bahasa betulnya khitan dan khitan boleh kita standarkan tanpa kata yang berlaku khitan tapi dokter sebut jawi sunat dan jadi sunnah dan kita ni benda sunnah benda fitrah fitrah cerita Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim sendiri jamu berkhitar khitar yang kapok yang kapok ada sebut yang bisa aluman yang bisa raja macam-macam cerita Nabi sendiri laku khitar lahir dalam itu setelah telah selesai ataupun dikhitarkan oleh itu dia Abu Talib baik yang kedua cerita Nabi SAW mengandalkan perbuatan dia. Ini benda yang fitrah yang baik walaupun benda ni kadang-kadang orang ni ada berlaku kidah dia sebut kidah sampai kau nak minum pun sedap mungkin sebab dia minum dia kiri semua tenaga dia lebih kepada kiri dia orang panggil fitrah berhawak pada dia ke kiri kan tapi asalnya terbanyak ke kanan Nabi pun sebut Aisyah sebut Nabi ni dia suka penuh usaha dia semua ke kanan sampai kau nyisir pun dan nyisir semua kanan. Nampak? Benda ni bermakna ada kena ambil perhatian ke kanan. Dalam majlis pun dia ambil sayap mana. Kalau bagi masuk dalam majlis dia ambil sebelah kanan. Kanan tu jadi dia suka. Maka pun selalu ke kanan. Nampak? Ke kanan. Ke kanan ni berada dalam bak selalu selipar. Dalam bak nyisir. Dalam bak ambil makanan. Dalam bak nak olor. Suka nak pasing gampang-gampang. Dia olor ke kanan. Lalu pula ke ni. Maka mana? Dia tengok dulu kan? Dia olor ke kanan. Barangkali salah aku pergi dengan salah daripada kali ini. Ini yang panggil aktor dia. Baik. Cuma dia sebut wakana yang minuhu. Kalau kita katakan ini jenis makannya, minumnya, benda-benda yang bersih. Kiri, benda yang masuk tanah. Dan benda yang dipakai buat najis dan benda al-azhar, kekotoran. Segala kekotoran, Nabi guna benda yang tinggi. Baik. Cukur rambut Nabi ini tak pernah cukur rambut mereka semasa disebut semasa melakukan haji umrah yuhibu siwa bahasa siwa sudi ini baru putih tapi dia baca lepas Nabi ini setiap benda-benda dia bangun tidur sugi selalu nak tidur sugi nak masuk rumah bapa dia sugi agaknya bapa nak jemput isteri dia sugi nak mandi masjid dia sugi. Dan Nabi sebut satu yang tegas laulakum asyukka ala umati la amartuhum
istiwa' inda kulli salat. Kalau aku tidak memberatkan kepada umatku, nascaya aku akan perintahkan umatku supaya bersiwak setiap kali nak sembahyang. Mana kalau lima kali wajib, calon kita nak sembahyang wajib, calon wajib. Lima kali wajib, dia bergosok gigi. Nah, yang penting bergosok gigi. Nabi, kalau bila dia gosok gigi, berapa kali? Lima kali nak sembahyang tak? Nak tidur. Bangun tidur, pukul tiga, kira kali, dia bersiwak. Tengok Nabi SAW. Kita ni gosok gigi berapa kali sahaja? Berapa kali? Tanya-tanya. Nabi sama gigi dengan kacau. Gosok gigi. Baik. Bermakna kita bayar lah kebersihan gigi itu setahun mana. Kebersihan gigi. Masa gigi berarti kadang-kadang kita apok gigi tak bersih. Apok kita tak cabut gosok gigi sekali-sekali. Ataupun buat dikali sekali gosok gigi. Allah Allah. Gigi pun kuat. Allah tak apa. Baik. Sebab tidak cabut pun lagi. Baik. Kemudian imam. Ini bagai fitrah kan. Nabi rumah kepada imam. Wangi-wangian. Pada zaman Nabi ada aroma bau setiap masa. Baik. Pada sikap aku, Nabi menyisir wajah Nabi disebut tiga pesing lah. Pesing di sisi isteri belakang, pesing kedua di mana? Di belah. Kemudian kesambungan ini, walam yadhul hamaman qat. Ini cerita hamam. Hamam ni sampai arah sampai itu dia ada buat tanah sepak terbuka. Pak-pak boleh masuk. Dan tanah ni biasa dia buat bawah tanah. Dan dalam ni pula ada, kalau kita kata sepak lah, Pak Mahdi buat. Ya memang betul. Kalau bukan pergi jalan ke Asia Barat, kita ni biasa ya. Kita tengok mana kan ada Pak Mahdi. Tak Mahdi, tak usah usah. Oh, bayar kat topi. Oh, kain boleh bagi masuk ke mana. Mahdi boleh pergi mana, boleh sabung sepak terbuka. Jadi rupanya sampai sama di Barat kan. Hamam ni ada dah. Jadi benda ni tak berapa boleh mana tempat kita. Tapi ada kita baca kita. Kita baca sendiri cerita hamam tadi. Tuan kita ni kata Nabi ni tak pernah masuk hamam tanah terbuka. Dan dia tidak pernah tengok. Dan tidak sah pun cerita hadis Nabi hamam. Tuan kita tahkik ni, tahkik pada kitab ni. Dia kata tak betul. Ini pandangan Ibn Qayyim yang tak tepat. Sedang ada tiga hadis Nabi SAW cerita hamam. Dan nama baca dan lupa hadis yang pertama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut siapa yang beriman kepada Allah di hari akhirat maka dia tidak masuk ahli keluarga dia, bini dia dalam hamam tandas yang tempat terbuka. Dan tidak siapa yang beriman dengan hari akhirat dan dia tidak akan duduk dalam majlis yang nadanya hidangnya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Mustadrak Imam Tirmizi Nasa'i. Hadis yang panjang. Hadis yang kedua, Abu Basir Al-Madani, hadis Ummu Darda yang diriwayatkan oleh Ahmad Dulabi dan Al-Qunna wal-Alqab. Qalat Ummu Darda sebut kharajtu minal hammam. Aku baru keluar daripada hammam, tanah yang terbuka. Nabi jumpa paruh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya min aina ya Ummu Darda, umariman wa Ummu Darda. Dia jawab minal hammam, aku mari tanah yang terbuka tadi. Qala lalu Nabi sebut walladhi nafsi biyadi ma min imra'atin tadau thiyabaha fi ghairi baiti ahadi min ummahatiha illa wa hiya halikatun kulla sitrin bainaha wa bainar rahman. Nabi kata demi jiwaku di tangannya, tidak ada mana-mana perempuan yang cabut pakaian dia selain pada umur dia. Maksudnya telanjang lah selain pada umur dia cabut pakaian ni. Maksud Nabi gini, cabut pakaian kita. Panggil apa? Buka pakaian. Kemerato ni tak ada bukunya. Mana-mana perempuan ada kemerato tempat lain selain pada rumah ibu-ibu dia, melainkan dia telah hatikah Allah Akbar menghancurkan sikap pandangnya atau tutupan antara Allah, antara dia dengan Allah. Soalnya dia buka satu benda air pada diri dia. Ya Allah Ta'ala dia tengok ni tak buka orang. Nah, hadis ini punya ceritanya Nabi tak suka ketika ini mandi tanah sawah. Tanah sawah. Baik. Dan hadis yang ketiga daripada Abi Mulih berkata satu kumpulan ahli Syam masuk
Cuma dengan Aisyah radhiyallahu anha, ni zaman sepanjang sahabat Nabi. Satu pokok Argentina Muslimah, Argentina mukminah daripada Syam. Syam ni mana? Syria, Jordan, sebelah sini lah. Mari jumpa dengan Aisyah. Mari jumpa kerana nak pecah atau apa-apa nak mengaji. Aisyah tanya, mimman antunna, kamu semua daripada mana? Pokok kumpulan Muslimah ni. Min ahli Syam, kami semua daripada penduduk Syam. Qalat, lalu Aisyah berkata, la'allakunna minal qurah allati tadkhulu nisa'uha al-hamamat. Barangkali kamu semua daripada satu tempat yang bernama Qura, satu bandar, di mana aku dengar orang Persia, orang Tino ni pergi tanah-tanah bilik air awam tadi, hamam tadi. Kulna, lalu kami menjawab, ya benar, wahai Aisyah, wahai Aisyah, Sayyidah Aisyah. Nabi, lalu Aisyah berkata, amma inni sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW menyebut, ma'amin imuradin, tidak ada mana-mana perempuan yang mencak pakaian dia selain pada rumah dia, melainkan dia telah membinasakan antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi hadis ini menurut ayatnya cerita, dua hadis yang kita baca tadi nak cerita taklim masuk tempat yang terbuka, dan sebenarnya dalam fiqh ada perbahasan masuk itu kalau sama-sama perempuan. Dan benda ni daripada hadis ni, cerita ini pecah pula hukum orang yang kira boleh sekejap jangan aurat lagi. Ini perbahasan ada kait dengan ini. Cuma bab ni tempat lain. Ada perbahasa orang Tino boleh tengok kepada aurat orang Tino. Masuk di sini orang Tino non-Muslim, dia masuk tanah bila air orang Tino Muslimah, kita boleh kepada buku dia tengok tubuh. Tubuh ini perbahasa batasan boleh kepada. Maka di sana ada perbahasa terkait dengan cerita bab mandi. Zaman itu zaman benda ni zaman bubuh, dan fatwa tu bubuh kerana tak ada bubuh. Pernah satu kita kau berlaku perang antara Islam dengan Rom, dan aku bila berlaku yang fatwa futuhat pembuka Islam zaman Sayyidina Umar, maka di Syam ramai orang masuk Islam, dan ketika tu di Hamam tempat terbuka ni semua pakar masuk, semua pernah masuk, Tino kafir masuk, Tino Islam masuk. Maka ketika itu ada benda yang bahaya masuk orang oleh Tino kafir tengok ada aurat oleh Tino perempuan, dan mungkin ada di sana benda-benda rahsia dan benda pecah rahsia tak. Maka ketika itu fiqah ketika itu, fatwa ketika itu tidak benarkan bersama tak boleh masuk, takut-takut buka aurat. Dan ketika itu dibicar masalah aurat oleh Muslimah, dilihat oleh mukafir kafir, oleh mukafir non-Muslim. Baik. Kemudian daripada hadis ini juga isu masalah gudung kain sahaja rumah mandi boleh pada mandi telanjang ini. Baik, aku baca sikit. Wafihadillah hadis ta'akah, dalam hadis-hadis yang kita baca dua hadis tadi, cerita mandi tempat hamam tandas ataupun tempat mandi awam yang berlaku zaman laku negara Arab dulu, mentakidkan masyru'iyat ittikhadil hamamat fil buyut, menyebabkan Islam Allah supaya dalam rumah orang Islam ni kena ada tempat mandi semua. Dan benda ni bukan negara Arab zaman itu. Kalau kita tengok, kita kan pakai mandi tangga luar kan, betul tak? Zaman itu tak boleh kan negara Arab tanya jauhnya kita apa dia tengok zaman yang mempunyai kecil biasa orang ini tanah ni kadang-kadang gua tiga rumah sop lagu dia pakai mandi lagu. Ini gambaran ayatnya betul. Hari Nabi ini benar yang tak boleh lah. Kalau zaman itu kita boleh tengok orang pakat turun ke tak ada elektrik, pakat bugak suatu lagu, pakat mani boleh kau bukti setapa suatu lagu itu. Cuma tiga itu atas masing-masing ayat syariah, dia tahu ke mega tuan ke mana nak jaga. Maka begitulah Islam lagi disetarikan benda ini. Nabi SAW memberi satu gak lain kepada orang perempuan Muslimah tadi masuk. Masuk dia soalan menggadah kehormatan diri dia. Sebab dia masuk tu campur pakar-pakar kemerahan tu mungkin pelajar. Pakar dia bukan pakar pelajar, Tino sama Tino pelajar, yang dia sama jatuh pelajar. Dia tak tahu tak pun masalah. Dan boleh jalan yang dia ingat tolak pun pelajar. Baik, satu perbahasan pada ni orang Islam kena buat bilik mandi. Dia susah dan jamin dia tak faham dia benda ni. Sebab setiap umur ada bilik air masing-masing tak kau dengan orang lain. Yang kedua, kita
اتقوا بيتا قال لك حمام قالوا يا رسول الله انه يذهب الدم ويرفع المريض قال فمن دخل فليستطيع اخرج البيت ini si doba mani hama nyekai mani nanti bawa baik lagi lah cinta tu tidak tu okay baik kemudian wakan la pemuk hala yang tahin min aku la lai lai yatin salasan inda nawi fi kulli aini cinta nabi bercelak ini bercelak ini benda yang nabi buat tiga kali saat tiga kali dua tiga celak dia buat sebelum tidur masanya ialah sebelum tidur. Baik, celak ini hadis riwayat Tirmizi bab at-tibb dalam bab tibbi perawatan at-tibb maksudnya perawatan tabib pada doktor tibb kedokteran dalam bab perawatan bab ma jaa fi sawti wa ghairihi wa ibn majah semua dalam kitab-kitab sunan sebut dalam kitab al-tibbi bahagian rawatan bab man ihtahala watra bab witirkan bilangnya bercelok witir satu ataupun tiga dan Tirmizi juga dalam kitab Asy-Syama'il kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab Syama'il Muhammadiyah sebut bercelok Nabi hadis Ibnu Abbas dalam sanadnya Abbas bin Mansur wa huwa dha'if li su'ihi fi riwayat al-Tirmizi wa fi ba'd an Anas akhrajahu Abu Syekh fi akhlaq an-Nabi ada ulama tulis bab akhlak Nabi bercelak ini termasuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang kuat lafaznya kana yaftahilu fi aini al-yumna thalatha adalah baginda bercelak di mata kanannya tiga kali dan dua kali di sebelah kiri bil ismin jadi celak yang bernama ismin baik kemudian laku khilaf namun mereka sikit ada sikit bahasa murah hanya jalan-jalan ni khilaf Pak Nabi ni ina kena ganggu dia sahabat sahabat Nabi khilaf Anas kata Nabi ni tidak menginakan ganggu dia Abu Hurairah kata dia ni berina maknanya berina jadi ganggu tu memang Rabah Ahmad bin Salamah Ahmad bin Salamah daripada Umi daripada Anas berkata aku melihat ganggu Rasulullah SAW makhduban diinaikan berkata Ahmad diberitahu kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Muqil telah berkata aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Anas bin Malik makhduban dalam keadaan berhina. Baik. Wa qala Thaifah, satu kumpulan kata, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru dhib wa qad ihmarra sya'ban? Ada pula satu pendapat yang kata sebenarnya Nabi tidak berhina. Merah tu sebab Nabi ini banyak comel minyak, air bang. Kau biasa bercakap macam ini, air bangku siapa pakai? Kena ke mego? Nyamuk. Kau memberi kesan mego kalau kita bercakap minyak tadi. Jadi, ada satu kumpulan sahabat, kumpulan ulama, kata Nabi ini tidak berina, lampu dia mego ini sebab dia kuat, guna minyak air bangku. Siapa kau? Kamu dia mego. Fakat dia hutan pula, lalu dia, orang kau, dia ini berina. Sedangkan dia tidak berina. Baik. Ya cinta. Baik. Dari mana ni? Ada cinta. Waqala Abu Rimsah. Berkata Abu Rimsah, aku datang jumpa Rasulullah SAW bersama anakku. Lalu ahad ibnu Nabi kata anakmu kali. Aku kata ya. Naam Ashkir bihi saksilah dengannya. Kita tengok sahabat Nabi, dia bawa Abu Rimsah, dia bawa anak. Nabi tanya, ni ke anak kamu? Ya, saksilah bagi Nabi. Dan sebenarnya Nabi tengok mulai bakal masuk. Ya, sebab kita lah jemput tak anak. Tengok mulai wahai Rasulullah, tengok tu anak mulai. Faqala la tujna alaihi, la tajni alaihi, wa la yajni alaihi. Barangkali cinta ni kita tak tahu. Aku dah sakit siwah cinta ni. Barangkali dia ada masalah. Aku ni tak ada masalah. Masalah rumah tangga lah. Baik dia ni. Dan dia panggil kanak Nabi. Dan Nabi tahu ataupun anak lagi. Apabila dia panggil jumpa Nabi bawa anak. Nabi tanya ni ke anakku, ni ke budakku. Ya betul. Isyad lagi. Bersaksilah wahai Rasulullah dengan ni. Lalu Nabi kata, menjadi
kita lewat akhirat kamu. Ada kisah di tempat kuat tu, Nabi kata kita, kamu jangan lewat akhirat, kerana buat jangan lewat nyanyi ke budak ni, dan budak ni tak lewat nyanyi kamu. Itu pesan Nabi. Qala khasab, syahid dalam cerita hadis ni, ialah Abu Hamzah kata, wara'aitu syar, wara'aitu asyaiba ahmar. Aku melihat, ketika tu aku tu kati pada rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau berubah tu nampak merah. Ini saksi pada cerita ni, nampaknya rambut Nabi ni merah. Berkata Tirmizi, hadha ahsanu syaib rabah fi hadal bab wa asrahan. Riwayat ni lah yang paling kukuh dan cerita bahawa rambut Nabi ni merah. Merah ni kerana kesat sama ada hina ataupun Nabi ni sebab kesat cuma minum air bang. Baik. Karena riwayat sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yabluq asy-syaiba. Qala Ahmad bin Salamah an Simam bin Harb qila li Jabir bin Samurah kana fi ra'si Nabi syaibun qala ni cerita bahu bahu. Nabi ni ubah ke dok? Benar ke dok? Pada Nabi ni ada ubah. Nak kait-kait tadi sebab tadi Abu Rimzah sebut aku tengok ubah Nabi mana tengok? Benar ke dok cerita cerita Nabi sat bahu tadi? Benar ke dok Nabi ni ada ubah? Baik. Siapa kubah Nabi pun ada riwayat cinta ni. Ya, penting Nabi SAW. Orang tengok, siapa pun kena malu. Orang tengok. Berkata Ahmad bin Salamah daripada Simak bin Harbin, ditanya Jabir bin Samurah, adakah pada kepala Nabi SAW, pada rambut kepada Nabi adanya ubat? Qala berkata, berkata Jabir, lam yakun fi ra'sihi, tidak ada pada kepala rambut kepada Nabi ubat, melainkan sya'aratin, mereka berapa rambut saja. Fi mafraqi ra'sihi tabah idza dahana wa arahunna tubun. Apabila Nabi cuma minyak takut minyak. Berkata Anas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan cuma minyak di kepala dia dan di canggung dia. Dan dia memperbanyakkan kina ka anna thawbahu thawb zayyat. Dia meletakkan tutup pada Nabi tutup banyak tutup pada sekilas pada ditutup dengan pakaian. Ini ada kait dan cerita ni Al-Bakarim Al-Akhlaq Baksyamail An-Nubu Imam Tirmizi dulu. Lalu kita boleh baca, mungkin sama-sama boleh baca kita ni, kita tak faham mana Syamail Al-Muhammadiyah. Syamail mana syunuh kesempurnaan Nabi SAW. Siapa kau bilangnya Ubay Nabi SAW. Dan Nabi ni tutup pada yukthirul qina ka'anna thawbahu thawb zayyat wa kana yuhibbu tarajul. Jadi kamu khulasa kita dapat ambil Nabi SAW ni dia tidak berubah rambut, hanya berapa lah sahaja nampak macam ni. Nabi ni tidak berubah. Apa Nabi tak berubah? Allah Ta'ala ada keubah ni kerana masalah penyakit ataupun fesik. Kadang-kadang genetik juga, kadang-kadang orang 40 tu putih Nabi ni. Tak ada 40, 30-an nampak dah putih hati aku. Dia muda lagi. Kadang-kadang ada orang yang umurnya 10 itu lagi rambut. Kadang-kadang itu subjektif. Benda ini kembali kepada masing-masing lah. Tidak menunjuk. Tetapi ubah ini tetap petanda. Ubah ini, kalau cerita ubah ini tetap, dia ini petanda peringatan Allah. Allah ini umur kita semakin menikah, ada ubah. Baik. Boleh kena cabut ubah? Aku tanya, boleh kena cabut ubah? Ubah ini sebenarnya tak dicabut. Ubah ini tak dicabut. Tak dicabut sebenarnya. Wakan hibur tarajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka at-tarajul, suka menyisak, sisir rambut, menyikat rambut. Nabi ni hibur. Bila kita mengkaji kata Nabi ni gemar suka sisir rambut. Wakan yurajil nafsu tawahidnya sisir sendiri. Apabila bila kita kata ikan Nabi hibur, Nabi suka pada benda sama-sama, dia buat sama. Kita ni kadang-kadang biar tua, mungkin dia tua dia tak menyisi, tak apa rambut, biar gitu dah. Nabi ni menyisi rambut. Wadurajin wa Aisyah, menarik. Bini dia Aisyah, terus singkat ke rambut dia, terus sisi rambut dia. Ini menarik, romantisnya Nabi seruak senang. Nabi ni kalau dengan Aisyah, umur Nabi ni bukan umur 20-an, umur 40-an. Lebih 40, berapa Nabi nikah ni? Berapa tahun? Lepas pada kematian Khalidah, kematian Khalidah 2-3 tahun, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Baru ke rumah dia, saat-saat hijrah ke Madinah, baru Nabi nikah dengan Aisyah. Baik, Nabi dia ke Mekah
13 tahun. Bermakna kali 45 wahyu 53 tahun. Dia nikah dengan Aisyah umur 50 lebih. 50 lebih. Aisyah umur berapa? Umur belasan. Aisyah ni sikap kamu dia. Tengok gambaran kehidupan Nabi SAW. Aisyah kerap sisi kamu bagi Rasulullah SAW. Baik, pandai kamu disebut juga. Kamu nak naik ke sini, pandai kamu disebut kamu. Dan ini sampai ke paras, paras sulimu. Kanan cuma tahu tadrimu syahmat udnai jijat ni. Wa idha qala ja'lamu madahir arba'an. Apabila rambut itu panjang, dia terlipat jadi lipatan arba'an. Qalahum hanik qadima alina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka qadima walau arba'an madahir. Al-Madahir Dhafai pada hari sahih. Tadi sahih cerita Nabi ini Abu dia panjang. Kalau gitu lebih pada para telinga dia lipat rambut dia ke mana-mana. Wakana baik. Wakana la yarud. Wabinat lagi. Wakana la yarud di Nabi ini tertolak oleh bagi Aiman sabit daripada hadis sahih Muslim bahawa Nabi menyebut man urdu alaihi raihan fala yaruddahu fa'idahu tayyibun raihati khafiful mahmili. Siapa yang diberi ditawarkan kepada dia raihan, benda yang sedap, maka tidak boleh tolak. Kerana benda ini baunya yang sedap dan menceriakan aura dia tinggi. Inilah fahadi. Wa man urdu alaihi tayyib fala yurdu. Baik. فإن الريحان لا تكثر منه بأخذه فإجارت على عدد التسامح في بذل المخلاق والمسك والإمدار والغالية. الله أحب نشيط البعض آية إمام جني هاي باو ميس جني هاي باو لدي قوين أو اسبوك لدي ميس أبيع كاستوري ما أعرف ميس ممكن كاستوري الله أحب ميس أبيع أبيع كاستوري الميس كاستوري أمبار سلاجي أمبار أمبار ini آية باو سابق كل لدي بدني أجو benda ni daripada dunia sampai itu sampai ke lari pun benda ni yang sama. Al-misku orang jumpa misk al-ambar salagi ghaliyah wa nahbiya walakin al-ladhi sabata anhu min hadith arus azrah bin thabit an-thumama qala anas kana rasulullah dayu tutim wa ma hadith ibn Umar yafa'u thalath al-quran al-wasa'id wal-tuhun wal-lir orang Tirmizi wala ahadul anna qila fi illa anahu min riwayat Abdullah bin Muslim juna nabi ana ibn Allah wa min rasul Abi Utsman an-Nahdi qala qala Rasulullah idza utiya ahadukum ar-rayhan fala yurdu fa idza kharaja min al-jannah. Ada hadis itu apabila diberi kepada seseorang kamu raihan benda yang sedap, maka tidak boleh tolak kerana dia keluar pada syurga. Bau benda ini daripada syurga. Ada kasturi daripada pokok kejah daripada mana disebut kejian ni menampak kejian di mana daripada buku dia ada benda tu. Dan kita tengok, kita rasa pelik lah benda tu, hebat kekuatan bang ni. Kita pergi sama kau sini bang, daripada benda tu menyebabkan boleh produce, boleh buat botol rutol lah, kecil-kecil botol boleh dibuat botol yang banyak banyak. Benda ni bang ni buat itu. Nah, ni benda air bang begini memang sifat air bang ni memberi keceriaan kepada tubuh. Kadang-kadang bahan dia selalu pada ni Nabi tersebut mungkin kita ambil jumpa tak kat mana air bangun tak air bangun sini lepas lagi juga sebab dia ada hubungan interaksi benda ni dengan peredaran darah. Tidak mesti bangun bangun wah-wah sama keluar ofil biasa sing-sing tu dekat pada baju dia berat bangun dia okay. So jadi tapi untuk tubuh kadang-kadang dia berpisah pada darah. Tengok mana kita baunya bang, sampai dia makin jahat ada aiman. Kamu di antara benda, kamu tak tinggal benda kalian ada semua ni lah aiman. Mis bekas turi ke atau mis kami yang tahu. Dan benda ni benda kena jaga, memberi kesegaran. Minda kita masa ceria, pemikiran kita ceria, otak kita pun ceria, perasaan ceria, kesihatan ibu badan. Ini benda aiman, benda kelebihan aiman. Aroma terapi, kita sebut aroma. Maksud dia beli pang sudah, Allah hapus sekabu, relay, Allah pecik pang sudah. Patut, air bangun itu memberi kerana menjadikan jiwa kita rasa terang dan tenang. Cuba bayangkan kita bersiwak, ini kita bersih dan kita berair bangun. Kadang jiwa kita betul.
Kita semayang tak sama. Semayang dalam keadaan rumah mau muslim dengan semayang dalam keadaan kita muslim dan mau sedap. Dan jira-jira apakah kita semayang adalah sahabat mau sedap. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut man akala sawma awil wasala fala yaqrabanna masjidana. Siapa makan bawang putih bawang besar dan selagi dia sebut ini seumpama bawang, jangan menghampiri masjid kami. Larangnya yang sangat tegas dari segi teksnya. Larangnya yang sangat tegas, siapa makan bawang putih bawang besar bawang mekor, jangan menghampiri masjid. Kamu bila Nabi malu tegur, jangan menghampiri masjid. Soalnya kalimah yang ambak kalimah yang tadi masuk masjid lalu dia Nabi makan benda ni. Apa indahnya bawang ni, benda yang penting dalam tubuh kita. Sains sebut bawang untuk tahu berbagai-bagai kesihatan kita perlu pada jenis bawang dalam tubuh kita. Tapi makan benda ni siapa pun bangun dulu, kerana itu bangun saya bangun dulu. Nabi tak sini makan bawang, masuk tak sini makan bawang ni. Tiga berpah makan ni pun tak masjid. Kekok bagai arah ni makan untuk itu kerok-kerok macam sayur gitunya. Lepas makan tu mari masjid tanpa gosok gigi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cuba bayar kiam kalau kita makan buat benda, ambil benda yang lebih busuk atau busuk seperti bawah, maka sekupu boleh kiam petah petah ni gedah petah ni gedah petah ni. Dan benda ni bersih berkhasiat. Kalau benda tak berkhasiat ada mana mau busuk tapi tak berkhasiat. Doktor pun kata bahaya benda ni ada mana. Cuba bayar berganda-ganda bagai ni tak boleh mari masjid Nabi malu. Dan Nabi semua sebab aku tak boleh fa'innal malaika ya ta'adza kama ta'adza banu adam. Mereka sakit hati, mereka sakit dengan bangun tersebut, mereka lari tak sini dekat. Jadi tuan-tuan mana ni bangun sedap lari ke dia, mereka aku suka tetap kita berhubungi atas bangun sedap sama kalian pun mereka suka tetap dengan kita. Kita tetap berhubungi ibadah pesan mereka, sign kita mereka. Dan disebut Abu Syifa kita tanya amal bila pakai jin ke bukan jin ni. Memang kita berada dalam kasturi ni banyak kali jin tidak suka kan? Jin suka ganggu bila keadaan kita kotor, keadaan kita tertib, keadaan kita tak bersih, dalam jin dan dalam keadaan ilmu dalam keadaan kotor keluar jin jin yang bagi kacau. Tapi kalau kita bersih dalam wudu ada pula punya banyak air berata ada mis dan seumpamanya, biasanya jin tak ada ruang lagi. Jin yang lain tak boleh nak lagi dekat terbayar yang lain dia tak boleh gini bangun sedap. Jadi bangun sedap ni lekat nak dekat jin tak boleh dekat, jin syaitan nak lagu tak boleh. Jadi penting bak tatayun ataupun berwangian. Nabi sebut dalam riwayat ini, dalam riwayat Tirmizi, dalam bab ada bab ja'at fi karahiyati raddit tayyib, dalam bab makruh tolak awi bangunan. Nabi sebut idza utiya ahadukum ar-rayhan fala yabuddu fa inna kharaja min al-jannah. Nabi kata apabila diberi kepada seseorang kamu rayhan benda sedap ke rayhan, maka jangan tolak kerana dia keluar pada syurga. Baru sedap ni pada syurga. Jadi itulah insyaAllah yang dapat kita baca pada malam ini. Wallahu ta'ala alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.